Ini kita beridul fitri berbahagia, bertepangan tangan sambil bermaaf-maafan, bercakap tentang sambil bermaaf-maafan. Kita gendang habis menghadapi hari lebaran, kita ingin bapak izin maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Apalagi lu juga bisa jazz kan? Coba, jazz, coba. Coba lu versi jazznya Jegel. Lebaran sebentar lagi berpuasa. Nah, kalau Rara biasanya ada pempek dari rumah. Lagi nyanyi. Lagi nyanyi lah. Jadi kalau nyanyi begitu-begitu makin mirip sama Mas Wawan tim lo. Ibu-ibu duduk di tempat juri. Terima kasih ibu-ibu. Sama-sama. Pak Izin. Kita buka sidang pada hari ini. Baik. Silakan kembali ke tempat. Ya. Duduk. Biar. Silakan duduk. Baiklah, kita mulai sidang pada hari ini. Keren nih. Efeknya tuh. Ya. Gini aja syuting begini keren ini. Kentel. Baiklah kita mulai sidang pada hari ini. Jegel gimana? Di sana ada orang nih ngalangin kita nih gimana nih? Apa? Ada saya orang ngalangin kita nih pak? Ya ambil resikonya mau gimana? Mau keren apa mau kegak? Ditarik. Bapak teriaknya terlalu serius kayak orang lagi maling dia. Ngapain dia? Nah karena agak mundur dikit. Nah. Ini Salahuddin namanya Salahuddin. Udah sini ya. Kalau gua ntar bilang maju lu maju ya. Terus yeah. Sekarang follow gua. Guys, apa kabar guys? Yeah. Keren. Terima kasih salaman dulu. Thank you. Keren banget ya. Ya. Salahuddin cukup sana. Ya kita mulai sih hari ini. Oh yes, Pak. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf. Sama-sama. Ya, yang mulia. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya belum menyalami satu waktu karena ini momen yang bahagia. Ya. Hari kemenangan. Minal aidin wal faizin. Minal aidin, Pak. Ya. Ini juga, Pak. Ya. Tapi yang mulia, bagaimana kita tadi udah cerita momen lebaran. Nah, yang mulia ini kan kampungnya di Solo. Iya, kampungnya di Solo. Dan kondisi sekarang kondisi lebaran kali ini tuh berbeda. Betul banget yang mau kecil satu nih, Bang. Ya, sedih. Bukan, maksudnya kan yang mulia tuh
di lebaran kali ini yang mulia tuh kayak numpang di rumah teman ya buat makan. Ya ini jujur aja, ini adalah lebaran pertama saya sendiri, sendiri. Ya. Kenapa gak ke rumah saya kemarin? Masak banyak loh saya. Selamat Hari Idul Fitri sekali lagi. Kita mulai persidangan hari ini ya. Baik, ya, yang mulia. Yang mulia. Baiklah, langsung aja kalau gitu sidang kita mulai. Bu Yen? Iya, yang mulia. Sebagai notulen, bisa tolong panggilkan terdakwa? Oke, gayanya gaya Anosen. Oh, kepada terdakwa, harap memasuki ruang persidangan. Salahuddin keren banget tuh. Shotnya video clip banget. Oh iya, aku juga keren. Iya keren. Saya tebakan dari Edbro benar? Tapi dance-nya keren banget ya. Kita lagi-lagi main Hakim Sirius selalu mengangkat budaya tradisional. Lagu apa? Ini India. Tradisional India. Mancanegara. Silahkan S Guru boleh kembali ke tempat. Terima kasih. Sidang perkara kasus pencurian kue lebaran dengan terdakwa Rara saya nyatakan dibuka pada hitungan palu ketukan ketiga. Ah? Mana palunya? Oh, biasa. Gak pernah. Udah ini udah sering. Palu. Nih. Yoyo paling. Banyak pak. Bangku terdakwa. Oke. Sidangnya udah dibuka. Tapi biasanya belum diketok itu sidangnya belum diketok. Sidang belum dibuka. Ah, berat tuh, berat tuh. Dua. Iya. Ini banget jadi. Nanti di editor pasti dikasih. Iya, tuh. Ah, baca. Berat tuh. Dua. Iya. Baiklah, Rara boleh masuk ke bangku terdakwa. Oke. Aku udah punya jogetan juga tapi. Nah, kok tahu sih, Ra? Kok tahu? Kan sering nonton. Kita jalan yang menghargai ruang sidang kayak apa kita lihat. Kayak gini nih. Karigen enggak usah ngikut-ngikut ya, udah di situ aja ya. Coba gua nyanyi, coba. Raranya udah oke, campersnya belum. Ya. Raranya udah oke banget.
agar Mario harus ngikutin, ikut goyang juga. Tolong ya, Salahuddin ya. Jadi kamera tetap ngikutin. Iya, segitu. Gitu ya. Tapi gak usah gigit bibir bawah. Dia gak main, pegang kamera. Tapi lagi. Gemes ya. Tolaudin. Kita mulai ya. Gak usah. Oke, Rara. Boleh diperkenalkan tim pembela, silakan. Siapa yang akan perkenalkan Rara? Adinda Echa, silakan. Halo. Echa, silakan. Yang mulia, izinkan kami memperkenalkan klien kami. Sidang saya skors dulu karena waktunya ternyata tidak cukup. Karena saya harus menghadiri pernikahan teman. Sidang kondangan dulu. Ayo bermena-mena ini. Yang mulia itu ya cari acara yang lain atau apa gitu. Jangan yang kayak gitu-gitu. Kalau saya mau minum obat, mau ngopi atau apa, oke lah. Kalau kondangan teman tuh kayak lama dah. Ya nanti dilanjutkan lagi ya. Ini namanya treatment, kita belajar treatment life tuh kayak gitu. Iya, oke. Langsung bebas kos, gitu. Iya, cari alasannya yang logis lah. Iya, sorry. Iya, sudah saya baru belajar. Sidang ses kos dulu, nanti dilanjutkan lagi ya. Iya.